Eh, tadi aku bawa dia jumpa girlfriend aku lah tadi. Tapi kan kenal Astira tak? Kenal Astira tu kawan dekat KB. Dia kirim salam. Itulah calon aku. Aku kenalkan dia baik-baik dulu. Oh, itu single mum juga tu. Iyalah, aku nak tolong dia. Kesian dia anak-anak dia tu. Nak tolong apanya? Nanti dia pula nak kena tolong Abang Red. Tolong sama tolonglah dia ada. Korang konok dia pula kena tolong. Nanti aku bagilah dia nombor berapa dia nak. Nombor satu ke nombor dua? Tolonglah. Kita pun dah ada lah. Dia pun dah ada lah. Main-main lah Barik. Dia pun dah ada lah. Kita buka kandang lah. Buka kandang. Lu buka kandang. Dia buka kandang. Apa hal? Mesti kira buat kau ni. Kenapa? Abang Rek boleh, dia tak boleh. Okey, Ami siap, tak apa. Kalau Ami ada, kita tolong kena-kena. Siap ada lagi, WhatsApp dia tau. Nak minta benar, nak mengorak kita. Aku pun tak tahu macam mana dia boleh dapat nombor Datuk Rek. Yang viral baru ni, dia terwasap Abang Rek tu kan? Betul-betul lah. Betul, weh. Ada viral. Dia nak try Ami, tepat WhatsApp Abang Rek. Alamak. Tapi dia minta benar ke Abang Rek tau. Jangan Barik benar ke? Asal diam. Weh, orang tua-tua diam ni pelik ni. Tadi habis energi. Alamak, muka mudi sianya. Pak. Alamak, muka tak ada mood. Alamak. Lain dia WhatsApp sebelah ni, dia lain macam putus, macam sangkut-sangkut sikit. Dia dengan Astira boleh, orang tu dia terus tak ada mood. Alamak, ni apa yang period ni? Tapi nanti kita nak pergi jumpa Astira. Ami dah izin okey lah, Barik. Lepas tu kan kita nak pergi jumpa Astira nanti. Buat apa? Ya. Saja je. Nak pergi bagi jumpa dia. Lepas tu... Ami teman Dato' Rek jumpa Astira, Abang Rek temanlah Ami jumpa yang baru juga. Dah Ami kan ada buat muka ketat, dia susah kita. Kita boleh buat muka senyum kan? Kalau dia muka ketat, macam mana? Kenalah Adil. Aku masa tu busy lah. Masa tu busy, aku jual sambal. Tiba-tiba jual sambal pula malam ni, tak nak pula dia jual. Kalah. Tiba-tiba kan, lagi setahun tiba-tiba kan. Tiba, Dato' Rek. Get back dengan Adira apa? Aku aduh orang paling... Acap. Ha? Kalau lah ada berita macam tu kan? Kiamat? Tadi kan jawapan dia apa? Takkan dia nak kata terjun, Cap? Lah tadi dia dah cakap kawan, takkan nak tak balik? Kita tadi dah cakap. Siapalah kita? Adira adalah juga bagi ayat yang macam ada kemungkinan. Tapi Dato' Rek tak adalah. Tapi Dato' Rek, Abang Rek ada satu ayat ni. Kena ingat tu betul. Apa yang pergi takkan sama dengan apa yang datang. Biar yang datang pun tak ada sama, aku peduli apa. Aku akan hadap dia yang datang tu je. Itu jawapan aku. Sekian. Sebab dia tak ada orang dah nak dia. Abang Rek ni lebih macam nak lepaskan mil air je. Peduli. Macam kau cakap tabung haji ke, tabung apa ke, aku peduli apa. Kalau yang bahagia datang bank agro bank pun okey. Peduli. Dia jealous. Weh, sebenarnya ni nak cerita korang. Dia jealous. Sebenarnya aku dah ada girlfriend. Dia jealous. Sebenarnya tak payah. Hari tu dia pergi jumpa aunty dia. Thank you. Aunty baru. Dia bawa anak kita tau. Dia bawa anak? Lepas tu siap pinjam kereta kita. Tak mak, saya dah lama jumpa girlfriend baru pakai kereta ni. Biar bantu Abang Rek nak try. Anak aku ramai. Nak main pergi mana muat. Kamu gini-gini kepala anak aku semua macam tu kat belakang. Pergilah sewa kereta. Alah, benda peri ada nak sewa buat apa? Ni. Acap kat mana sekarang? Sewa Greek lah. Kat mana? Greek. Era. Last round nanti kau tengok aku kan. Kenapa aku tak terkejut sangat? Pelik sangat ke tempat saya? Tak suka dengar nama tu. Macam pelik. Sebab kita, akak dengar Greek je kan? Akak ingat gajah. Ya kak, memang macam tu lah. Kalau Greek je gajah. Gajah tu kat hutan, rumah saya kat pekan. Yelah tahulah, tapi asal lalu dekat Greek tu mesti gajah lalu, betul tak? Itu Greek nak ke Kelantan.